Oh hayo guys, aku akan bahas kartu EX terkuat dari deck Scarlet and Violet. Let's go! Oke guys, aku baru beli kartu Pokemon, kita lihat apa saja kartunya. Let's go! Kartu we pertama, Charmeleon. Charmeleonnya aku beberapa? 1, 2, 3, 4. 4 Charmeleon. Next! Next, we got, Charmander. Aku beli beberapa Charmander. 1, 2, 3. 3 Charmander dan aku beli Saura. Terus aku beli MJ Evolution. Ini untuk mendukung permainan kartu evolusi kita. MJ Evolution ada 1, 2, 3, 4. Dan kita beli penelahan Maniak Sandi. Ini buat kartu dari Paradox Andalan ya. Kita beli 2. Dan next yang terakhir adalah Charizard EX. Kita beli Charizard EX untuk melengkapi Charmander dan juga Charmeleon. We got Charizard EX guys. Jadi do you know this one can like? Aku beli 4 Charizard EX. Jadi Charizard EX yang ini berbeda dari yang biasanya. Kalau Charizard itu kan sebenarnya Fire type Pokemon. Cuman Charizard EX yang ini dia menjadi Dark type ya. Jadi awalnya Fire. Ketika jadi Charizard EX, dia evolusi menjadi Dark type. Dan itu juga mengubah dia punya weakness. Kalau tadinya Water, sekarang weakness-nya Grass, ya. Kemudian dia juga punya ability yang kuat, yaitu Dominasi Api Jahanam. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi. Pilih paling banyak 3 lembar energi Fire dari deck sendiri, kemudian kan kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri. Jadi dengan ability ini kita bisa memastikan Charizard kita yang ada di bench dan juga di active itu bisa mendapatkan energi yang cukup untuk siap ready attack ya. 3 lembar energi, sedangkan Charizard EX hanya butuh 2 energi untuk attack. Jadi dia punya attack adalah Burning Dark, itu hanya butuh 2 energi fire, tetap menggunakan energi fire itu 180 plus, artinya 180 damage plus 30 damage untuk setiap kartu poin atau kartu reward yang sudah diambil lawan. Jadi semakin terdesak posisi kita di mana lawan sudah sedikit lagi menang, maka semakin kuat Charizard EX ya. Contoh, misalnya lawan sudah mengambil 2 lembar kartu poin atau kartu reward, maka 2 kali 30 serangan Charizard EX akan bertambah sejumlah 60. 180 plus 60 240. Jadi semakin besar kemungkinan lawan untuk menang dengan habisnya jumlah kartu poin mereka, maka semakin kuat Charizard EX dengan attack Burning Dark-nya. Ya, jadi ini kartu yang tepat untuk membalikkan keadaan jika kamu terdesak atau lawan sudah ingin menang. Charizard EX. Oke guys, aku baru beli kartu Pokemon dan kita akan lihat apa saja yang aku beli. Kartu pertama, Sarina EX. Nah ini aku beli 4 kartu Sarina EX. Jadi, kartu Sarina EX ini, dia sebenarnya Grass Pokemon. Kemudian dia kalau evolve 2 kali jadi Water Pokemon. Dan tetap menggunakan Grass Energy untuk attack. Nah, dia hanya dengan satu Grass Energy bisa attack Icicle Soul. Dia bisa langsung kurangin HP lawan jadi tinggal sisa 30. Berapapun HP-nya. Kemudian serangan kedua dari Sarina EX adalah tendangan tropis. Hanya 2 energi. Bisa memberikan 180 damage. Dan dia juga bisa heal diri sendiri 30 HP. Kemudian dia juga bisa pulihkan semua kondisi khusus seperti Paralyze, Poison, dan lain-lain. Very strong. Very strong. Very powerful. Sarina EX. More powerful than Venusaur. Sarina EX tuh dia evolve dari Bounsweet kemudian menjadi Spinny, menjadi Sarina EX. Halo guys, aku baru beli kartu Pokemon. Kita lihat sama-sama kartunya apa saja ya. Let's go. I think we'll get up this. Yang pertama adalah kartu Spinny. Jadi Spinny ini adalah evolusi dari Bounsweet kemudian jadi Sarina EX. Spinny. Dia bisa dengan satu attack aromaterapi pulihkan HP semua Pokemon sendiri masing-masing sejumlah 30. Spinny-nya aku beli 1, 2, 3, 4. Kemudian ada Magnemite dari 151. Magnemite-nya 1, Magnemite-nya 2. Kemudian aku beli Figure Kemudian aku beli Figure Gardenia. Ini untuk mensupport Grass Pokemon. Kartu terakhir. I can see the riding shine. It's Magnezone
EX. For Gardenia ini kita bisa ambil 2 kartu dari deck sendiri, kemudian pilih paling banyak 2 lembar energi grass dari kartu pegangan, lalu kenakan 1 pada Pokemon cadangan. Jadi dia dengan 1 kartu trainer ini bisa langsung taruh 2 lembar energi grass dari pegangan, ya. Plus ambil 2 kartu dari deck sendiri. Figur Gardenia untuk grass Pokemon. Oke guys, aku baru beli kartu Pokemon dan kita akan lihat apa saja kartu yang aku beli. Let's go. Kartu pertama. Oh, ini aku beli Dark Energy. 1 for Dark Charizard. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plus aku beli Fairy Energy. Finally we have one. We have one. Yep. 2 Fairy Energies. Oh, dikasih bonus 3. 4, oh aku memang beli 5, sorry. Ya, yeah, I buy 5 Fairy Energies. Kemudian ada Magneton lagi, Magneton. Nah, Bounce aku beli ini, Bounsweet. Bounsweet ini dia bakal evolve jadi Tasserina. Tasserina EX. Ya, ini Pokemon basicnya. Lempar koin 1 kali, jika heads, add extra 20 damage. Bounsweet. Next, aku beli Bounsweetnya 4, harusnya 2, 3, 4. Dan terakhir, aku beli Magnezone EX. Okay, guys, aku baru beli kartu. Let's see together kartunya apa saja. Okay, we got bonus Dragon Ball card. Kita dapat bonus kartu Dragon Ball. Apa ini? Cell about to explode. Nice. Kartu Dragon Ball bonus. Terus kita dapat Magneton. Terus kita dapat bonus lagi kartu Dragon Ball. Cell about to explode. 1, 2, 3. The good card. Saura. Aku beli Saura. Holo. Aku beli Saura. Aku beli Magnezone EX. Okay, Magnezone EX ini punya 2 serangan ya. Serangan pertama adalah Energy Crush. Dia hanya dengan 1 energi bisa menghasilkan damage 50 per energi card lawan. Ya, jadi kita total semua energi card yang dimiliki Pokemon lawan. Kalau ada 6 energi card, 6 x 50 300. Jadi 50 damage per semua energi card yang ada di Pokemon lawan, baik aktif maupun bench, dan hanya butuh 1 energi listrik. Jadi ini sangat-sangat kuat. Serangan kedua yaitu Pulse Launcher, dia bisa damage 220, tapi si Magnezone EX juga kena damage 30. Tapi cuma butuh 2 energi. So this is a very very powerful card. We have another Magnezone EX. And let me guess, another one. And Venusaur EX. I'm adding this to my deck. And Venusaur EX. I'm adding this to my deck because I didn't got this. Ayo guys, aku baru beli kartu Pokemon. Kita lihat sama-sama kartunya apa saja. Let's go. Yang pertama dikasih bonus Flittle. Aku nggak beli ini. Dikasih bonus Orbeetle. Dikasih bonus Crustle. Dikasih bonus Grab Locked. Swablu. Trubbish. Nah, ini aku beli permen langka. Harusnya ada 4. Harusnya ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, dikasih 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, benar, pas 8. Jadi, pas sesuai dengan yang aku order. Nah, jadi sebenarnya permen langka itu apa sih? Permen langka itu, pilih 1 lembar Pokemon Stage 2 dari kartu pegangan sendiri, lalu letakkan ke Pokemon Basic di arena sendiri yang berevolusi menjadi Pokemon tersebut. Lakukan evolusi tanpa perlu melakukan evolusi Stage 1. Tidak dapat digunakan pada giliran pertama pemain dan pada Pokemon yang baru dimasukkan. Jadi, kalau kalian main kartu yang Stage 2, deck kalian berpusar pada Stage 2, contohnya Charmander jadi Charizard, ya. Charmander, Charmeleon, Charizard. Dengan kartu Rare Candy ini, atau permain langka, kalau di game tuh Rare Candy kita bisa naikin 1 level. Tapi kalau Rare Candy di Pokemon TCG, kamu bisa langsung evolve dari Pokemon Basic ke Stage 2, melengkapi Stage 1, ya. Tapi syaratnya, kartu Stage 2-nya harus ada di pegangan kamu. Jadi tidak bisa cari di deck, ya.
Nevertheless, this is a very good card. Dan kalau kalian main deck yang full evolution stage 2, banyak evolusi stage 2-nya, rasanya harus ada kartu ini dalam deck. Rare candy atau permen langka. Nah, kalau kalian beli kartu permen langka, ada juga satu kartu yang buat evolusi yang udah kita buka tadi ya. Itu adalah kartu MJ Evolution. Jadi Pokemon ini adalah Pokemon Tool. Pokemon yang mengenakan kartu ini dapat menggunakan serangan yang tertulis pada kartu ini. Dan dia tetap butuh energi untuk melakukan serangan Evolution. Kartu yang dikenakan pada Pokemon dibuang ke trash pada akhir giliran sendiri. Jadi habis dia serang Evolution, kartu ini langsung dibuang. Jadi nggak bisa dipakai dua kali gitu. Nah, tujuannya apa sih serangan Evolution ini? Jadi kita taruh di Pokemon bertarung kita. Menggunakan serangan Evolution, jadi kita buang satu giliran untuk menyerang dengan evolusi ini. Jadi serangan Evolution itu pilih paling banyak 2 Pokemon cadangan sendiri, lalu pilih kartu yang merupakan evolusi dari Pokemon tersebut, masing-masing satu lembar dari deck sendiri. Lalu letakkan pada Pokemon tersebut untuk melakukan evolusi, kemudian kocok deck. Nah, jadi bedanya ini sama Rare Candy, ya, kalau Rare Candy itu kartu evolusi stage 2-nya harus ada di kartu pegangan sendiri, baru kita bisa evolve si Pokemon basic. Kalau MJ Evolution ini, dia kartunya nggak mesti dari pegangan, jadi kita harus cari di deck. Tapi dia berbentuk serangan, bukan item ya. Ini tools, dan dia harus melakukan serangan, jadi buang satu giliran. Dimana kamu cari, dan kamu bisa pilih dua Pokemon di pemain, dua Pokemon di bench. Kamu pilih dua evolusinya, jadi contoh Charmander, kamu nggak punya Charmeleon-nya, kamu cari Charmeleon-nya di deck, ya, nggak di pegangan kamu, kamu bisa langsung evolve dua Charmander kamu menjadi Charmeleon. Nah, bedanya gitu. Oke ya, jadi ini adalah MJ Evolution. Jadi kalau yang Rare Candy, kartunya sudah di pegangan untuk stage 2-nya. Kalau ini, dia cuma evolve satu stage, tapi kartunya nggak harus ada di pegangan kita, bisa kita cari di deck dan bisa langsung dua Pokemon yang ada di cadangan sekaligus. So, untuk kalian yang main kartu Evolution Stage 1, Stage 2, ada dua ini ya. So, take a pick, kalian pilih yang mana. Tapi dua ini sih rasanya butuh untuk para pemain Pokemon Stage 2 di TCG. Oh, hayo guys, aku baru beli kartu Pokemon. Kita lihat aku beli apa saja. Let's go, kartu maybe pertama. Kita dikasih bonus Tinketing. Maybe we'll get legendary Pokemon. Paumi. Snorlax. Nice. Bonus Snorlax. Jigglypuff. Bonus juga. Okay, Slowpoke. Yay. Oinkalone. Pelipper. Pelipper. Nice. Vroom. Kilowattro. Scyther, nice. We don't have this one. Nice bonus, Scyther. Hoppip. Nah, ini aku beli. Ini adalah energi Luminance. Kartu ini berlaku sebagai satu energi semua tipe selama dikenakan pada Pokemon. Jika Pokemon yang mengenakan kartu ini mengenakan energi spesial selain kartu ini berlaku sebagai satu energi colorless. Jadi basically, energi Luminance itu satu energi untuk semua tipe Pokemon. Kamu bisa pakai energi ini untuk energi fire, atau water, atau grass, atau electric. Ini bisa untuk semuanya. Tapi, kalau kamu masukin energi special, ini akan berubah menjadi energi colorless. Jadi, aku rasa ini energi yang cocok kalau kamu pakai dua atau lebih tipe Pokemon dalam deck TCG kamu. Kamu cuma cukup satu ini bisa mewakili dua-duanya atau lebih. So, this is a very useful card. Energi Luminance. Aku beli 8. 1, 2, 3, 4. Nah, ini aku beli juga Entei. Special card. Ya, legendary fire Pokemon, Entei. Entei-nya aku beli 3. Terus aku beli Paldean Tauros, tapi yang water type. You buy water. And then I buy the Paldean Tauros yang fire. Terus energi Luminance lagi ada 1, 2, 3, 4. That's all.
Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.